Kualiti dia pun okey. Kalau nak yang lagi kualiti, then kita boleh pergi kepada 1080p. Kalau I ni apa? I ni maksudnya interlaced, P ni progressive. Biasanya P ni memang sesuai kalau kita nak masukkan dalam YouTube, dalam apa orang kata internet, social media, network. Kita boleh ni. Kalau I ni biasanya kita akan guna untuk kita nak hantar kepada stesen TV ke apa semua. Alright, untuk kes macam ni saya menggunakan 720 dan saya menggunakan 720.25. Kita boleh pakai 25, kita boleh pakai 720.30. Untuk yang siapa menggunakan phone, saya galakkan menggunakan 720.30. 720.30. Kerana 30 tu adalah 720p30 adalah 30 frame per second. Itu dia punya frame rate dia. Frame rate dalam satu saat ada 30 keping gambar yang bergerak. 30 keping gambar yang kalau yang dilajukan tu dia akan dia akan bergerak. Tu dia akan nampakkan pergerakan apa semua, animation apa semua kan. So kita menggunakan 30 frame per second. Kalau 25 ni biasanya untuk TV station lah. Alright. So kita saya kat sini set up 720. Kita ambil je dekat sini ABC HD ni apa? Ini adalah codec. Okey, dekat dalam phone tu dah ada codec. Codec dia. Don't worry pasal ni. Yang penting kita tengok 720p30 ataupun kita nak pergi kepada full HD 1080p30. 25 boleh je nak 25. 50 pun boleh. Siapa yang guna slow-mo ke apa ke 50 ke 60, itu biasanya. Dekat kes macam ni saya menggunakan 720.30 dan selepas tu saya akan klik OK. Klik OK, so dia akan ada dekat sini lah adalah timeline dia. So daripada timeline tu saya klik double klik kat sini. Saya double klik dekat footage, dia akan pergi dekat sini source. So source ni kita boleh playback lah, kita boleh main video dia kan. Tak bergerak video dia. Kenapa video tak bergerak? Serius? Ini gambar kita, saya salah ambil. Gambar pun kita boleh masuk dekat dalam, tak ada masalah. Okey, so kita fokus kepada klip video sebenarnya. Macam ni klip video, ni klip video, ni klip video. Okey, saya ambil yang macam ni klip video. Yang saya masuk tu adalah gambar rupanya. Saya ingatkan saya masukkan apa nama ni? Klip video. Alright, so dekat sini kita masuk sini. Okey, ni adalah klip video. Okey, kita masuk. Bila kita masuk dekat dalam klip video ni, dia akan ambil masa sedikit bergantung kepada kita punya GPU ataupun kita punya graphic card. Kalau kita pakai ada GPU graphic card, laju lah dia. Kalau graphic card kita kecil, mungkin dia akan pergerakan dari slow. So, saya klik kat sini. Saya nak ambil saya punya ni. Dia ada masalah dengan start. Itu babi! Dekat sini bila kita klik dekat sini, dia akan keluar dekat sini dia punya source. Okey, source ni untuk kita, dia bagi kita tempat untuk kita potong. Dia ada dua cara. Satu, kita boleh guna dekat source ni untuk kita potong. Kita macam mana kita nak potong dia? Katalah kita nak ambil kawasan sini daripada saya boleh gerak ni, daripada sini saya tekan kalau dekat sini ni saya tekan apa tau? Saya tekan ni mark ni in. Lepas tu kita tekan ni untuk out. Tu dia. Okay, so lepas tu kita boleh klik ni untuk insert. Okay, kalau untuk insert lagi satu kita boleh guna, kita boleh tarik ini je terus masuk insert kat dalam ni. Pun boleh. Sama je. So ini cara dia untuk kita masukkan dalam ni. Okey, ini pun satu cara lain untuk kita masukkan, klik masuk dalam ni. And then kita boleh kita in out, kita ambil ni in. Daripada sini kita boleh sub ataupun daripada sini in. Ni in, kita in in masuk sampai part ni kita out. So kita clear ni.
yang ini kita nak pakai. So kita rapatkan, kita klik, kita rapatkan. Mungkin saya besarkan lagi. Op. Kita besarkan dia. Macam tu. So kita akan teruskan buat potong apa footage-footage semua, kita masuk ke dalam time apa ni, dalam timeline ni. Kita boleh ambil ni, kita pun boleh juga daripada project file ni, kita boleh drag masuk ke dalam ni. Muncak iaitu ATV ada 1 2 3 4 5 6 7. 7 ATV, 8 eh. 8 ATV kita dah sampai ke puncak, alhamdulillah. Tapi korang benda okey, so this is cut. Okey. Alright, ini saya untuk sesi ni saya tunjuk macam mana kita nak buka Premiere Pro, kita nak masukkan dalam projek, kita nak import video, lepas tu kita nak potong dan macam mana kita nak buka di timeline. Okey. So next kita akan sambung di sesi yang lain dan yang seterusnya. Terus bersama dengan saya. Assalamualaikum.